Sebuah acara pernikahan tentunya menjadi momen yang membahagiakan. Bukan hanya bagi kedua mempelai saja, akan tetapi juga bagi keluarga hingga tamu undangan. Tak heran, kini-kini banyak pula para pengantin yang mengandalkan para sahabat untuk menjadi bridesmaid atau groomsman. Tentu saja, adanya bridesmaid serta groomsman diharapkan bisa membantu kedua mempelai selama acara. Acara resepsi pernikahan sendiri biasanya berlangsung begitu meriah. Bahkan, ada pula acara yang dibuat khusus oleh mempelai. Salah satu yang kerap dinantikan dalam momen pernikahan ialah prosesi pelemparan bunga. Momen melempar bunga dari kedua mempelai kepada tamu undangan sendiri diharapkan bisa mendapat keberuntungan serta menyusul untuk menikah. Namun, ada momen ngakak, di mana para bridesmaid tampak justru menolak mendapatkan bunga yang dilempar oleh pengantin. Tentu saja, momen tersebut langsung mencuri perhatian banyak netizen. Yang tak disangka ialah mereka justru melempar ke sesama bridesmaid lain karena tak mau menerima bunga itu. Sambil tertawa ngakak, bridesmaid tersebut justru terlihat panik dan menolak bunga tersebut. Bahkan, dirinya sempat ingin menyerahkan bunga yang didapatkan kepada bridesmaid lainnya, namun ditolak.